Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Munawir, mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikan atau mensimulasikan pengelolaan atau penggunaan aplikasi pembelajaran online ataupun juga bisa digunakan secara offline, yaitu salah satu produk Google, yaitu adalah Google Classroom. Tentu Google Classroom ini sangat-sangat familiar di antara kita, terutama bagi pendidik, dosen, guru, tentor, ataupun juga narasumber dalam berbagai kegiatan webinar atau seminar. Lalu kemudian juga menjadi populer sejak adanya COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia, sehingga para peserta didik kebanyakan mengikuti program pembelajaran menggunakan Google Classroom ini. Google Classroom ini adalah salah satu produk Google tadi yang kemudian sangat familiar di antara kita, bahkan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bekerjasama antara Google dengan Kemdikbud RI untuk memprogramkan namanya akun belajar. Salah satu akun belajar ini juga traverse kepada Google Classroom, sehingga Google Classroom ini dapat digunakan, dimanfaatkan oleh pendidik dan juga peserta didik. Nah, selanjutnya bagaimana pengelolaan, membuat akun, mengelola kelas, membuat tugas dan apa saja yang ada fitur-fiturnya yang terdapat dalam Google Classroom ini? Saya akan mempraktikkan dan mengelola bagaimana menggunakan Google Classroom ini. Selamat menyaksikan. Baik, untuk memulai membuka atau mengelola Google Classroom ini, yang pertama langsung saja kita buka web browser kita. Saat ini saya gunakan Google Chrome, ya. Kita buka Google Classroom. Ya, kita buka Google Classroom, kemudian saya pilih email yang saya gunakan sebagai akun belajar saja. Ya, saya push kelas dulu, nanti saya praktikan untuk buat kelas baru. Nah, inilah interface. Ya, inilah interface Google Classroom yang pertama muncul setelah kita login. Yang pertama di sebelah kiri ada panel kelas, kalender, kelas yang diarsipkan, setelan, dan seterusnya. Kemudian ada tanda panah untuk membuat kelas atau gabung di kelas. Kemudian ada akun Google kita yang kita gunakan. Ya, langsung saja kita lakukan buat kelas karena kita mau memulai pembelajaran kita, ya. Kita klik buat kelas. Nama kelas kita wajib ini harus ada. Nama kelas kita adalah kelas 9. Ini bagiannya mungkin kelas 9A. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ruangannya ruangan 1. Oke, kita buat. Nah, inilah interface kelas kita yang terdiri dari forum. Ini dalam menjadi beranda, ya. Di sini ada sesuatu yang diumumkan di kelas, baik itu pengumuman oleh guru, kemudian juga feedback oleh peserta didik kita. Kemudian di sebelah kiri ada buat link untuk meeting atau Google Meet. Dan di bawahnya ada kode kelas. Kode kelas inilah yang akan kita bagikan kepada peserta didik untuk bergabung dengan kelas kita. Lalu kemudian boleh nanti kita saling linknya, tautannya untuk kita sebarkan ke peserta didik kita melalui WhatsApp ataupun media lain. Ada pengumuman atau tugas yang akan datang yang belum diselesaikan, boleh dilihat oleh kita ataupun juga untuk peserta didik. Baik, kita lihat untuk menu yang kedua ada tugas kelas. Tugas kelas ini berisi membuat tugas, kemudian ada folder untuk kelas
tentu tersimpan pada Google Drive di email kita. Kita share yang pertama yang akan kita buat ini, yang pertama tugas, kemudian ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, kemudian gunakan kembali postingan dan juga buat topik. Kemudian menu ketiga adalah orang ataupun yang ada dalam Google Classroom kita. Dua hal di sini, yang pertama adalah pengajar, itu saya sendiri, dan siswa yang bergabung dengan kelas kita baik melalui kode ataupun link yang kita bagikan ataupun yang kita daftarkan melalui email mereka. Kemudian nilai, ya. Jadi setelah kita membuat tugas apa saja yang kita kelola di menu tugas kelas, semua tertulis pada menu nilai ini, ya. Jadi di sini terekam dan terbaca bahwa berapa tugas yang dibagikan oleh guru dan berapa tugas yang telah disetorkan oleh peserta didik, ya, selanjutnya dilanjutkan oleh peserta dilanjutkan oleh guru untuk memberikan penilaian. Nah, jadi boleh dikatakan di situ adalah ledger nilai daripada seluruh tugas yang diberikan kepada peserta didik. Nah, kita langsung saja, di sini saya sudah siapkan program pembelajaran untuk kelas 9 PAI dari pertemuan pertama sampai pertemuan 13. Berikut tugas dan link video untuk materi ataupun tambahan tugas. Di pertemuan ke-8 itu ada mid test dan pertemuan ke-13 kita ada final test. Iya, baik. Yang pertama kita buat. Ya, kita buat yaitu materi. Ya, karena kita mau buat materi. Kita klik di sini pertemuan pertama. Apa pertemuan pertama isinya? Pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir. Iya. Oke, itu aja. Lalu kemudian kita lampirkan di sini materi yang kita mau lampirkan, ya. Saya sudah siapkan yang materi pertama, bab 1, ya, materi PDF-nya. Bab 1, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Iya, itu akan kita upload dan akan muncul nanti di sini. Iya. Di sini juga ada link video dari YouTube, nanti kita bisa juga lampirkan peserta didik bisa langsung, ya. Kita tambahkan link, kemudian tambahkan link dan tambahkan video. Apakah ada tugasnya? Ada, ya. Nanti pada tugas berikutnya. Semua kelas tidak ada topiknya dan kita posting. Ya. Nah, inilah pertemuan pertama yang telah kita programkan, yaitu ada pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir, berikut dengan link video yang bisa dibaca oleh siswa dan juga materi PDF yang bisa dibaca oleh peserta didik kita. Nah, berikut kita membuat tugas nih, karena saya akan tugaskan membuat clipping tentang bencana alam. Ya, bencana alam maksudnya sini terkait dengan hari akhir, karena merupakan tanda-tanda hari akhir itu adanya bencana. Ya, kita buat tugas, ya, buat tugas. Judulnya adalah membuat clipping bencana alam. Silakan Ananda membuat clipping bencana alam yang merupakan satu bagian dari materi tanda-tanda hari akhir. Ya, seperti itu. Tidak ada yang dilampirkan. Dan kita bisa bernilai poinnya 100 kalau dia store, kemudian berikan tenggat waktu kapan nih. Ya, kita jadwalkan saja minggu depan tanggal 29 batas waktunya, ya. Mau kasih jam boleh, pukul 23.59. Oke. Kita tugaskan. Nah, ya, itu jadi pertemuan pertama sudah ada, kemudian ada tugas membuat clippingnya. Atau bisa kita edit juga menjadi tugas pertemuan sama supaya lebih jelas lagi, ya. Oke.
Nah, berikut nih. Pertemuan kedua, dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir dan pembagian hari akhir. Kita kembali buatkan materi. Buatkan materi. Pertemuan 2. Ini materinya. Penjelasannya, apakah ada tugas? Linknya dulu ya. Link materi dulu. Tambahkan link. CC, apakah ini betul dalil tentang hari kiamat? Oke. Kita posting ya. Oke, muncul nih pertemuan kedua ya. Lalu kemudian ternyata di sini saya programkan untuk tugas. Tugas pertemuan 2. Ya. Buat tugas. Di sini judulnya tugas pertemuan kedua itu menghafal minimal 3 dalil tentang hari akhir. Kapan batasnya? Ya mungkin 5 Juni lah, anggaplah begitu. Buku 2359. Oke, kita tugaskan. Ya. Nah, pertemuan pertama sudah ada berikut tugasnya. Pertemuan kedua juga demikian. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pertemuan ketiga, bab baru ini ya, bab baru, pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita buat materi. Pertemuan tiga. Oke, ada nggak materi? Ada yang kita mau upload. Ya, kita mau upload materi kita bab dua ini. Ya, supaya bisa dibaca oleh peserta didik di rumah. Jadi kapanpun dia mereka bisa belajar. Apakah ada link? Ada. Ternyata link video materi mendukung materi itu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, tambahkan video. Setelah itu kita posting. Jadi deh, ya. Berikut pertemuan keempat, dalil tentang optimis. Ya, pertemuan empat, dalil tentang optimis. Silakan Ananda baca dalil yang terdapat pada file materi PDF pada pertemuan 3. Ya, apakah ada tugas? Ada. Sebentar, buatkan tugasnya. Tugas pertemuan 4. Posting. Oke. Kita buat lagi tugas ya. Tugas pertemuan 4 yaitu membuat bagan hukum bacaan Al-Qalah. Silakan Ananda membuat bagan hukum bacaan Al-Qalah. Tinggal waktunya kapan? Kita jadwalkan 12 Juni pukul 23.59. Oke, selesai posting. Ya. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk kita kelola ya. Pertemuan, tugas dan seterusnya. Lanjut ke pertemuan kelima, ini bab baru berarti. Pertemuan kelima. Materi. Pertemuan kelima tentang pengertian jujur, santun dan malu. Kita upload materi tentang mengasah pribadi jujur, santun dan malu. Oke. Apalagi? Ya, itu aja. Kita langsung saja posting. Nah, sudah jadi. Ya. Lanjut ke pertemuan 6, manfaat dan implementasi sifat jujur. Ya. Pertemuan manfaat. Iya. Tujuannya adalah silakan Ananda membaca materi tentang manfaat pada materi PDF pertemuan 5. Ya, simpan.
Oke, ada tugas nih, ternyata tugas pertemuan 6. Buat tugas pertemuan 6 yaitu membuat 3 cerita singkat tentang kapan dijadwalkan 19 ya. 19 Juni. Oke. Mantap. Terjadi kan pertemuan 6. Lanjut pokoknya kita menuju ke pertemuan 7, akikah dan kurban. Sorry, bukan tugas ya. Materi. Pertemuan 7, akikah dan kurban. Ya, ini ada materi yang kita mau upload, yaitu pada bab 4. Oke. Apakah ada... Ada tugas, ada juga videonya. Kita lampirkan link videonya. Tambahkan video. Posting. Ya, kita lihat tugasnya. Oke. Teman 7 selesai nih. Buat tugas. Ya, selanjutnya kita akan... melihat di pertemuan 7 ini ternyata ada tugas yaitu melakukan wawancara. Ya, kita buat tugas ya. Tugas pertemuan 7 yaitu melakukan wawancara. Silakan Ananda melakukan wawancara dengan ustaz di tempat tinggalmu masing-masing untuk mengetahui tentang hikmah akikah kurban. Ternyata ada link videonya ya. Kita kasihkan linknya, copy paste di sini. Oke. Tugaskan pada 26 Juni. Oke. Ya, jadi pertemuan 7 lengkap dengan tugasnya. Ya, selanjutnya kita lihat program kita. Nah, kita masuk di pertemuan ke-8. Di sini sudah masuk mid-test. Ya, kita sudah siapkan evaluasi berbasis online menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, kita copy. Kemudian kita buatkan asing-nya. Buat. Kemudian tugas. Pertemuan 8 yaitu mid-test. Ya. Silakan Ananda mengikuti mid-test dengan mengklik tautan mid-test berbasis Quizizz sebagai berikut ya. Kita linkkan ya, tambahkan link, kita lihat sinkronisasi antara link Quizizz yang kita buka. Oke, sudah diterima. Kapan mereka mengerjakan ya, itu tiga Juli. Oke, kita tugaskan. Nah, jadi di pertemuan 8 ini peserta didik mengikuti mid test sebagaimana yang telah saya buat barusan. Ya, baik. Kita lanjut pada pertemuan ke-9, alur perjalanan dan cara dakwah di Nusantara. Ini cukup materi yang dikasih masukkan, yaitu materi pertemuan 9. Ya, ini ada materi berbentuk file PDF yang akan kita upload, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara di bab 5. Oke. Iya, setelah itu diposting.
Oke, bab 9, pertemuan 9 selesai. Sekarang di pertemuan 10, kerjaan-kerjaan Islam di Nusantara, jika materinya. Sorry, bukan tugas, tapi materi ya. Pertemuan 10. Oke, ketik karena tidak ada link, tidak ada file. Oke, lanjut pertemuan ke-11, membaca Az-Zumar dan seterusnya. Pertemuan 11. Iya. Apakah ada link? Tidak ada. Oh, sebentar, ada tugasnya menghafal. Berarti kita posting. Kemudian ada tugasnya. Tugas pertemuan 11. Petunjuknya adalah menghafal. Tenggat waktunya tadi kita sudah masuk di bulan Juni, tanggal 12 Juni. Oke, tugaskan. Ya, sudah ada tugas pertemuan 11. Berikut. Ada pertemuan ke-12 tentang akmuro materi. Ya, materi. Pertemuan 12. Ahkamuro. Ya, tidak ada link, tidak ada file. Jadi diberikan kerjanya di dalam. Kemudian ada tugasnya ya. Ada tugas pertemuan 12. Tugas pertemuan 12 yaitu membuat makanan hukum akmuro. Tenggat waktunya adalah 26 Juni. Oke, tugaskan. Iya. Oke, kita lihat lanjut. Nah, pertemuan terakhir, pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 yaitu pertemuan 13 sudah final test atau ujian akhir semester ganjil. Oke, ada link kursor fisiknya kan? Oke, kita tunggu sinkronisasinya. Kita berikan deskripsi dulu. Silakan Ananda mengikuti final test atau ujian akhir semester ganjil berbasis kuisis sebagai berikut dengan membuka tautan berikut apa yang sudah diterima. Oke, posting. Ya. Iya, sekira teman-teman, demikianlah proses pembuatan dan pengelolaan Google Classroom ini mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Di pertemuan 8 ada mini test dan pertemuan ke-13 ada final test. Sekira demikian mudah-mudahan bermanfaat, semoga kita bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi peserta didik kita dan teman-teman peserta didik kita dapat mengikuti pembelajaran agama Islam kita dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.